Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka merespon singkat pendapat Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo terkait aturan yang tidak mengharuskan Capres-Cawapres yang memiliki jabatan pemerintahan untuk mundur bila berkontestasi di pemilu. Dalam pendapatnya, Ganjar menyebut, mundur dari jabatan pemerintah saat menjadi Capres-Cawapres adalah pilihan yang bagus. Pendapat itu pun direspon singkat Gibran. Pasangan Prabowo Subianto itu pun berterima kasih atas pendapat yang disampaikan mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Ya, terima kasih masukannya, jelasnya saat ditemui di Balai Kota Solo, Jumat, 19 Januari 2024. Adapun, Ganjar berpendapat Capres-Cawapres yang saat ini masih berada di jabatan pemerintahan bisa mengambil cuti atau mundur agar kontestasi pemilu 2024 berjalan fair. Itu disampaikan Ganjar saat mengunjungi Ngawi, Jawa Timur, Kamis, 18 Januari 2024. Keputusan untuk tidak mundur, menurut Ganjar, bukan tidak mungkin Capres-Cawapres itu akan menerima resiko yang harus dihadapi. Ketentuan yang dimaksud Ganjar, yakni Peraturan Pemerintah, PP, nomor 53 tahun 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.